Universitas Pendidikan Indonesia Larang, karena beberapa paham yang mencoba memecah belah bangsa bahwa NKRI itu adalah harga mati. Tidak mungkin kita merubahnya. Ratusan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Bandung mendeklarasikan tolak paham Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI di lingkungan kampus paham Khilafah yang dimiliki organisasi HTI, dinilai dapat mengancam persatuan dan kesatuan NKRI. Meski telah dibubarkan oleh pemerintah, paham Khilafah yang ditularkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI masih melekat di beberapa organisasi Islam pecahan HTI. Melihat kondisi tersebut, ratusan mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia mendeklarasikan tolak paham HTI. Sebelum melakukan deklarasi, ratusan mahasiswa mendapat penjelasan tentang bahaya paham HTI yang langsung diberikan oleh mantan petinggi ormas HTI. Berenang dalam ini, asal dilakukan, diharap, apa namanya? Nah, semua itu mantan negara paham HTI itu bagi saya sedikit, maka kemudian diharapkan dan ini terhadap. Kemudian kami ini juga, kemudian nanti diharapkan hasil oleh kekuasaan, kementerian pendidikan. Maka siapa yang akan jadi khalifah ini orang. Ini gak ada punya tak penyerahan, gak ada sendu, gak ada musyawarah. Paham Khilafah yang diterapkan oleh organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dinilai dapat mengancam persatuan dan kesatuan NKRI. Terlebih apabila paham Khilafah tersebut masuk di lingkungan kampus dan mulai merasuk kepada kaum akademis atau mahasiswa. Agar bisa memilih dan memilah mana organisasi yang baik dan organisasi yang tidak. Banyak sekali organisasi yang mengatasnamakan agama tapi ada kepentingan tersendiri di dalamnya. Nah, harapannya juga biar mahasiswa tahu sekarang mana organisasi yang menggunakan sayap HTI ataupun yang tidak. Upaya-upaya yang perlu dilakukan pada mahasiswa adalah pertama, ya mahasiswa harus cerdas, memilih teman, memilih kelompok, memilih ustaz, mana kira-kira ustaz yang radikal atau menyeralikan itu segera dijauhi. Jadi, kemudian yang kedua, mahasiswa ya sebaiknya kalau mau ngaji, mau pengajian kepada ulama-ulama yang memang sudah diakui kredibilitasnya oleh masyarakat. Kalau mau aktif di organisasi keislaman, bergabunglah dengan organisasi Islam yang memang sudah diakui oleh negara kita seperti NU, Muhammadiyah, atau sebagainya lain. Diharapkan dengan dideklarasikannya penolakan terhadap HTI di lingkungan kampus, paham-paham Khilafah serta radikalisme tidak masuk di kalangan akademis muda atau mahasiswa, sehingga persatuan dan kesatuan NKRI dapat terus terjaga sesuai dengan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Setiawan mengabarkan dari Kota Bandung, Jawa Barat.